Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya atau Margin Fishing. Di video kali ini saya akan bikin tutorial umpan yang sedang viral, umpan jagung. Ini tidak mengenal musim, mau musim hujan, musim panas, dia tetap oke. Mau air hijau, air keruh, tetap gacor. Insyaallah gacor ya, kalau rezeki kita lagi bagus. Langsung saja kita ke bahan-bahan. Untuk bahan-bahannya di sini ada cuwe salem. Telur ayam. Telur bebek. Salah bos. Santan kara. Susu Denko. Keju. Dan jagung. Mantap. Asum. Kroto ya, buat cocolan nanti kalau udah di lokasi. Pertama-tama kita haluskan dulu cuwe salemnya. Cuwe salem kita pakai 2 aja. Tambahkan keju setengah, keju yang lembaran. Lalu aduk-aduk. Dihaluskan. Jagung nih diparut sampai halus. Jagung kita pakai 2 bonggol. Parut. Cuenya 2, telur 2, kita pakai serba 2. Barang apa adanya ini bahannya. Ngirit, bos. Diaduk sampai rata. Tambah susu 2 sendok makan. Tambah santan kara. Bakar. 2 sendok makan. Bukung malam minggu. Langsung aduk. Tambahkan telur 2, ambil kuningnya aja. Telurnya pakai telur bebek ya, bos, biar hanyirnya dapat banget.
lagi, bos. Tambah kroto-krotonya di kasih air panas dulu biar nggak bau. Karena kita banyak kroto, jadi separuh buat dicampurin, separuh buat cocolan lagi nanti kalau udah diempang. Paling kroto ini. Campurkan kroto dengan bahan-bahan, bos. Terus aduk. Siapkan plastik untuk pengukusan. Langsung kita kukus kurang lebih 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit umpan udah matang. Ini jadinya, bos. Nanti kalau mau pakai, kita tambahkan kinoi jika terlalu lembek. Tambahkan separuh aja. Terus biar nambah aromanya agak keluar wangi, kita tambahkan telur asin 1 atau 2, itu udah cukup. Oke, itu aja. Semoga gacor. Oke, itulah video tutorial bikin umpan mancing ikan mas. Semoga gacor. Salam strike, salam joran melengkung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.